Who's member? I, Ara, Chipa, Nashua, and Steffi will explain about kidneys and urinary tracts. For the begin, we will watch this video. Watch video. Kita akan belajar tentang ginjal dan sistem urin. Waste products are then expelled in yang dikeluarkan urine. Yang dikeluarkan dalam bentuk produk yang disebut dengan urin. Each kidney receives blood through a branch of the aorta. Jadi setiap ginjal itu yaitu receive atau menerima blood, menerima darah through a branch of aorta. Jadi dia menerima darah melalui cabang dari aorta. Called the renal artery. Jadi aorta yang di sini itu disebut sebagai renal artery. This blood is then filtered through nephrons to produce urine. Jadi darah ini itu disaring melalui nephron. Nephron is in the inside of the kidney untuk menghasilkan urine. Then through the urethra. Dan juga, and then through dan melalui uretra. The tube that
ginjal dan saluran dan sistem urin kita can be affect, bisa dipengaruhi. Ya, bisa dipengaruhi oleh by many different disorder dengan berbagai gejala yang berbeda. Ya, biasanya disorder stone, berbagai gangguan. Ada juga yang biasanya gangguan di dalam itu dapat batu ginjal. Yang mana batu itu adalah hard mass atau sebuah benda bermassa yang benda padat, usually composed, yang biasanya itu terbuat dari kalsium. Yang itu tuh yang datang. Oh, yang datang dari ginjal. And may enlarge throughout the urinary tract. Dan bisa untuk berbesar. Ya. Dan bisa memperbesar saluran urin. Causing pain, bleeding, and infection. And it make dan itu nanti bisa membuat pendarahan ya. Bleeding itu pendarahan.